Kebayeman. Kebayeman Wetan apa? Nggih. Oh, nggih. Ya, apa wonten? Kebayeman Wetan niku termasuk Kebayeman. Nek ya. Lumayan banyak, ada puluhan rumah apa? Ya iya, oke. Okay. 26 an, oke. Okay. Kebayeman Wetan. Oh. Kebayeman pulang, nggak bisa pakai motor, jalan kaki. Jalan kaki. Tapi lewat, kalau yang situ sana, ya. Itu yang belok kiri itu Kebayeman mana? Iya, Kebayeman pulang. Oh iya iya. Nah ini teman-teman, oh, Pegunungan Watu Lawang dari kejauhan ya, keren banget ini sumpah. Kondisinya seperti ini. Termasuk desa paling tertinggi di Pejagoan, Kecamatan Pejagoan. Dan merupakan 10 desa tertinggi di Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya masih akan mengeksplor sebuah kampung. Ini ada yang bilang kampung Swiss Van Java, tapi mohon maaf karena di sini nih itu panennya itu cuma sekali. Jadi satu kali panen terus palawija dua kali, teman-teman. Jadi ini kondisinya kampung Swiss Van Java, itu katanya ya kampung batu di desa desa Watu Lawang, masih seperti ini kondisinya ya teman-teman. Kondisinya berbatu-batu di sini. Kampung batu. Jadi di sini banyak pipa-pipa mengambil sumber mata air. Jadi perumahan-perumahan di sini, rumah-rumah di sini itu jarang ada yang membuat sumur. Ini termasuk salah satu desa tertinggi di Kebumen ya, guys. Termasuk 10 desa tertinggi. Nah, ada satu lagi desa yang tertinggi itu di sebelah utaranya dari pedesaan ini. Ini kondisinya batu-batu, teman-teman. Kita simak seperti apa ya. Ini kondisinya. Nah, di sini ini ditanamin pohon cabe. Ada juga bawangnya ya. Bawang sekaligus pohon cabe, guys. Bawang merah, pohon cabe dicampur jadi satu lahan. Ini perumahannya juga cukup jauh. Pemandangannya banyak angin, guys. Di sini itu batu-batu. Thank you.
sebenarnya cukup kasihan para warga di sini. Ini berbeda dengan wilayah di kota-kota ya. Biasanya di kota itu panen dua kali, guys. Terus kemudian palawija. Tapi ini di sini satu kali. Di atas puncak ini juga ada gunung batu, guys. Nah, ini keadaannya seperti ini, banyak sekali ya bebatuan-bebatuan di sini. Ini watu lawang, kondisinya seperti ini. Tapi perumahannya katanya jauh. Nah, nanti kita langsung menuju ke rumahnya para petani di sini ya, guys. Nah, teman-teman, kita tanya perkampungannya di sebelah mana ya? Ini watu lawang. Mas, ini perkampungannya di sebelah mana ya? Kalau sini ada ya? Oh, jadi di sebelah sana ada. Itu banyak rumah apa enggak, Mas? Oh iya ya. Lumayan banyak, ada puluhan rumah apa? Ya ya, ya. Oke. Okay. 26 an. Oke. Okay. Jadi itu ke arah ke Bayaman. Bayaman Wetan. Bayaman Wetan. Jalan kaki. Tapi lewat, kalau yang situ sana ya, itu yang belok kiri itu Bayaman mana? Ya, oh iya iya. Makasih, Mas ya. Dungkul. Oke, okay, okay. Teman-teman, kita langsung ke sana ya. Kita menuju ke arah ke Bayaman sana. Di sana juga katanya ada perkampungan. Ntar videonya saya skip dulu ya, guys. Lumayan mungkin agak jauh. Jadi motornya kita ke bawah ke sana dulu. Nah, teman-teman, ini rumahnya seperti ini. Di sini itu belakang udah jurang, udah sungai, dan juga apa sih namanya, bukit. Nah, di sebelah utara lagi itu, di sebelah sana itu ada desa lagi, desa yang tertinggi lagi, guys. Itu tempatnya sangat susah katanya. Di sini ada pos ronda RT 3 RW 01 Duku Kebayaman, Desa Watu Lawang, Pejaguan, Kebumen. Nah, kita ke sebelah sana lagi. Rumahnya seperti apa ya, teman-teman? Ini kondisinya di desa, 10 desa tertinggi di Kebumen dan menjadi desa tertinggi di wilayah Pejaguan, Kecamatan Pejaguan. Rumahnya mewah juga ya, guys. Rumah-rumahnya seperti ini, teman-teman. Ini siang hari ya, kondisinya jadi seperti ini, agak sepi. Rumah tingkat juga. Di atas ini juga ada rumah. Jadi tadi dari info yang saya dapat itu
Watu Lawang itu batu-batu yang di tengah sawah itu ya guys, nggak ada penduduknya, itu pertengahan tengah-tengah sawah. Jadi ini rumah penduduknya di sini. Ini Pak, bikin video Pak. Ini dukun apa nih Pak? Kebayeman. Kebayeman wetan apa? Oh enggak. Ya, apa yang tadi? Kebayeman wetan ini rumah. Nek apa? Juru kunci ini Pak Warto. Kebayeman apa? Wardi ya? Oh Wardi. Oh enggak. Juru kunci makam mbun teng mriku aku ngibut niki jalan buntun apa? Oh enggak apa-apa ngibut nggih, ngibut sebentar enggak apa-apa ya Pak. Teman-teman ini rumahnya di sini ya. Ini ada sungai. Ini ada kandang ternaknya seperti ini. Rumahannya. Rumahnya di sini. Ini masih banyak kayu-kayu ya. Jadi mungkin warga-warga di sini masaknya masih pakai kayu. Pakai minyak gas ya. Nih teman-teman, rumahnya kosong. Ini sebelahnya perdesaan juga. Kita lihat sebelah sini ya. Udah curang. Jadi udah saya terangkan kondisi perkampungan di dusun Watu Lawang seperti ini. Oke, mungkin info yang dapat saya bagikan seperti ini ya teman-teman. Itu kesana jalan buntu. Jadi demikian ya info yang saya dapat saya bagikan. Terakhir nama saya Juan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sedikit tambahan lagi. Ini pemakaman masih di Watu Lawang ya teman-teman. Ini punden berundak juga. Tapi ini sebelah timur ya. Sebelah timur dari desa Watu Lawang ada pemakaman lagi punden berundak. Seperti ini kondisinya. Sangat menarik.